Hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaction lagu Bawa Aku ke Penghulu. Dari judulnya ini aja pasti kalian udah bisa nebak ya kalau lagu ini itu adalah lagu dari Dede Lesti. Nah, di sini bukan yang di official video klipnya yang bakalan saya reaction, tetapi di sini yang saya reaction adalah video pas Dede Lesti ini lagi on air. Dan acaranya ini adalah hari ini ya, hari Jumat tanggal 28. Jadi di Dede Lesti di sini itu menyanyikan lagu ini di acara LIDA 2021 Grup 1 Result Show. Di sini setelah tampil satu peserta, lalu di sini Dede Lesti menyanyikan lagu ini. Dan di lagu ini akan banyak banget ya kisah-kisah romantis dan cute di videonya ini. Karena di sini Bilar di sini itu di video ini tuh bakal memberi cincin, guys. Wow, keren banget kan? Oke guys, kalau gitu ya, nggak usah lama-lama karena lagu ini udah familiar banget dengan kita. Langsung aja ya, kita nonton bareng videonya. Oke? Okay? Pada malam hari ini kita setting terlebih dahulu karena kita akan menyaksikan satu karya baru dari Lesti. Berbicara mengenai Lesti pemirsa, sejak lahirnya dia di panggung Indosiar di DA1, Lesti selalu menelurkan karya-karya terbaiknya sampai dengan saat ini. Tergolong salah satu penyanyi yang sangat produktif. Dan langsung saja malam hari ini untuk Anda, ini dia persembahan spesial dari Lesti. Wow, suaranya keren banget. Wow. Bilarnya masuk, guys.
Bawa bunga. Nangis. Aku nangis guys, gak tahan. Oke guys, jadi itulah tadi ya reaction saya untuk lagu Bawa Aku ke Penghulu. Nah, ini yang aku reaction ini baru ini yang aku nangis guys, karena di sini memang sedih banget ya pada saat Bilar masuk, terus Dede di sini langsung pecah air matanya. Aku pun udah jadinya nggak tahan juga nengok Dede di sini nangis, jadi aku nangis karena di sini saya itu ngerasain ya gimana bahagianya Dede di sini ya. Setelah kemarin pertama kali mereka ditemukan di One Man Show, dan akhirnya puncaknya adalah di lagu ini. Aduh, itu keren banget. Wow. Oke, dan sebelum saya akhiri video ini ya, tadi di akhir lagu pas Bilar masuk dari pintu ya, itu langsung pecah tangis aku guys, karena aduh, pokoknya itulah, aku kayak ada dalam situ. Jadi ya, gimana ya, kata lainnya sih, aku jadi baper video ini. Pokoknya keren banget. Oke guys, terima kasih ya udah menyaksikan video ini. Nantikan saya di next video, oke? Bye-bye.